kids zaman now punya potensi karena kreativitasnya ya untuk menciptakan karya-karya yang bisa membuat perubahan besar di negara kita. Jadi saya sih berharap bahwa anak-anak zaman sekarang bisa lebih punya komitmen, punya kepedulian untuk membuat perubahan-perubahan berarti karya-karya positif bagi kebesaran bangsa dan negara kita. Radikalisme, no way. Intoleransi, no way.